ada tebing-tebing di sana itu tinggi. Tebing hasil penambangan. Ayo, coba sini, Bu. Ya, kita ke sini dulu. Nah, inilah tebing batu kapur. Jadi di sini itu bebatuan kapur. Ini mungkin kalau nah ini ada bekas alat berat ya, bekas di galian alat berat. Oh, jadi ternyata ternyata sampai ke sana. Ini adalah di daerah sini yang paling tinggi ini sebetulnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya kelihatan indah sebetulnya. Karena gunung Gamping. Nah, saya penasaran itu yang di atas itu ada Gunung Gampingnya. Dan di sini ada, coba kita lihat, mungkin pabrik areng ini ya. Nanti. Nah, di sini juga ada pabrik pembuatan areng. Ternyata begini ya, pabrik pembuatan areng. Jadi saya juga baru tahu, ternyata pembuatan areng itu di open. Nah, jadi bahan-bahannya ya, saya tak coba tanya ya. Saya mau, oh ternyata begini cara buat areng. Mas, permisi mas ya. Ini membuat areng mas ya. Oh, berarti kalau membuat areng di open gini mas ya. Oh, inilah pabrik areng di desa Girik, Ngimbang Lamongan. Kita lihat ini. Ini kayu apa mas yang dipakai mas? Kayu asem, kayu pelem. Oh, kayu asem, kayu pelem. Yang paling bagus itu kayu apa, Mas? Kayu asem. Kayu asem. Jadi ini bahan baku pembuatan areng. Kalau areng itu di impornya kemana, Mas? Dijualnya kemana, Mas? Arab. Ke Arab ya, Mas ya? Iya. Nah, kebanyakan di Arab sana kalau penjualan areng. Kita lihat seperti inilah. Oh ternyata permisi pak ya. Ya, mau lihat-lihat berarti ya. Kayak gini pak ya. Oke, berarti oke. Ini di open pak ya kalau pembakarannya. Berapa hari pak kalau 14 hari. 14 hari baru bisa dipanen pak ya. Ya. Berarti ini yang apa ini? Batu. Oh ini batu ya. Ini masih mentah. Oh. Belum jadi. Terima kasih pak ya. Nah inilah pembuatan areng. Jadi tadi kita tanya-tanya sama bapaknya. Oh ini masih membuat. Nah ini masih membuat apa? Lumbung. Nah, seperti inilah. Jadi ini adalah pabrik areng. Nah ini yang sudah jadi. Jadi menurut bapaknya tadi ini proses pembakaran itu dibutuhkan waktu 14 hari. Sampai jadi ya.
Di sini banyak sekali, apa ini namanya, Pak? 12 kumbung. Kumbung. Namanya kumbung ya? Jadi tempat untuk pembakaran. Jadi membuat areng itu dibakar tapi dengan cara di open. Jadi kalau tidak di open itu menjadi abu. Karena di open jadi tidak bisa hilang, tidak bisa habis. Dan jadilah sebuah areng. Jadi ini banyak manfaatnya ya areng ini. Nah, kita akan ikut sampai bakar. Nanti. Wes wae. Nah, ini